Ini saya tadi bilang udah belum apa-apa punyanya, inginnya tuh zona nyaman terus, berilusi terus, nggak mau bergerak. Jadi kalau kita perhatikan dinamika politik ini, ya ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu, terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang enggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena maunya mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya enggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi, dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya. Nanti mesti pakai ini loh. Merah hitam loh. Iyalah. Mau dijadikan tapi coba. Masa enggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen. Ya cari independen. Betul enggak? Loh itu fair loh. Ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku tau independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang? 7,5% pemilih ya. Hah? Banyak eh. Apalagi mame daerah tebel-tebel itu loh. Jawa Barat, Jawa, ya pokoknya Jawa lah. Ada juga yang mau, ay gawat deh.